Masyarakat Papua tuntut 7 hal ke pemerintah. Salah satunya minta ormas Bansar dibubarkan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih asal Papua, Yoris Raweyai, menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus datang menemui masyarakat Papua untuk meredakan tensi massa. Ada pernyataan tertulis yang mereka atau massa aksi bacakan di Sorong. 7 tuntutan mereka, artinya Presiden harus datang, usut tuntas kasus atau mereka melakukan aksi yang sama. Kata Yoris di diskusi tentang Papua di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2019. Yoris mengatakan, meski kondisi di Papua sudah mulai kondusif, persoalan di sana tetap belum tuntas. Sebab masih ada gejolak di beberapa kabupaten sambil menunggu kepolisian menuntaskan masalah. Istilahnya masih siaga menunggu. Kalau ini tidak, mereka akan melakukan aksi lagi, ujarnya. Yoris baru saja kembali dari Sorong dan Manokwari, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Di sana, ia berdialog dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Saat berada di Sorong, Yoris mendapatkan pernyataan tertulis dari massa yang berisi 7 poin tuntutan aksi mereka. 7 tuntutan. Berikut 7 tuntutan massa di Sorong saat aksi demo yang berlangsung di lapangan apel kantor wali kota Sorong pada Rabu 21 Agustus 2019. 1. Agar pemerintah RI segera memulangkan mahasiswa Papua dari Tanah Jawa kembali ke Papua. 2. Mereka juga mendesak agar Presiden mewakili segenap bangsa Indonesia meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua. 3. Pemerintah harus segera bubarkan ormas Bansar dari negara Republik Indonesia. 4. Negara RI segera tarik militer organik dan non-organik dari tanah Papua. Biarkan monyet hidup sendiri di bangsanya sendiri. 5. Agar Presiden Jokowi memecat oknum anggota TNI yang mengeluarkan statement monyet kepada mahasiswa Papua. 6. Meminta agar pemerintah RI memberikan kebebasan bagi Papua menentukan nasib sendiri. The right of the self-determination for West Papua kepada rakyat Papua. 7. Apabila pemerintah Indonesia tidak mengindahkan pernyataan kami dan melakukan hal yang sama, maka kami akan duduki.